Jenazah Allahyarhamah Rubiah Sabtu yang disyaki dibunuh suaminya selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Besi Dungun jam 11.30 pagi tadi. Allahyarhamah meninggalkan 7 orang anak. Anak mangsa akan dijaga oleh datuk dan nenek mereka. Dah dua orang dah duduk dengan anak makcik, dengan makcik. Ni makcik terpaksa kena ambil lah 4 orang tu. Yang dua tu mungkin duduk dengan ayah dia sini. Buat sementara waktu. Waktu mungkin makcik ambil semua 6 tu. Siang dia, anak yatim lah. Yang baby pula? Yang baby tu makcik tak tahu sebab dia ayah lain kan. 6 orang anak melalui perkahwinan pertama iaitu Muhammad Daniel Muhammad Razi 18 tahun, Muhammad Danish Hakim 15, Nur Danila Danisha 11, Muhammad Adam Darwish Muhammad Razi 9, Muhammad Daniel Noval 7 dan Muhammad Dani Lutfi 5 tahun. Mereka melalui perkahwinan bersama suspek dikurniakan seorang anak berusia 3 bulan. Sementara itu, suami Allahyarham Rubiah direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Suspek berusia 32 tahun itu dibawa ke Mahkamah Majlisit Dungun kira-kira jam 8.40 pagi tadi. Polis mendapat perintah reman terhadap suspek sehingga Rabu depan.